masyarakat Indonesia sekarang saya mau coba roti yang pakai ketupat ya, ketupat pakai kopi. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang berhubung kalau lebaran ketupat gitu katanya. Ini sih nggak tahu. Nggak ada lebaran ketupat yang biasanya lebaran biasa. Ini juga nggak pernah ketupat. Cuma ketupat. Kita pakai satu bawang putih nih, katanya berhasiat. Baunya menyengat. Tapi enak. Benar enak. Kalian cuma yang mau enggak? Cara makanan itu buat mandu baru didorong pakai bawang. Oh my god! Bawang putih berkhasiat untuk kanker, untuk kolesterol, untuk apalagi ya, dan lain-lainnya, langsung macamnya banyak, ini manfaatnya banyak. Nah, seperti makan topping-topping kayak es krim tuh diisi topping-topping coklat, ini sama kayak itu. Baca. Tapi biasa kan seminggu dua kali, seminggu tiga kali makan bawang putih bagus untuk kesehatan. Antibiotik juga. Cocok untuk orang yang stres banyak. Caranya kalau makan ini biar tidak rasa pedas sekali atau nggak enak, itu caranya adalah pertama niat aja, kedua dinikmatin. Nanti lama-lama terbiasa, terus sering makan itu bawang merah, bawang putih di lidah tuh kayaknya udah terbiasa, jalannya baal. Baca. Oh iya, udah lupa lagi, kalau ditambah kerupuk lebih enak. Kerupuknya semua. Makan komponnya jangan makan itu tiap apa ya, kalau begitu cuma kerasa saya udah mulai pilihan.
kali, seberapa minggu dua kali pengadaan itu bagus buat kebunan. Kalau betul-betul merah, bagaimana?